Nah, kita mau ngomongin 80 series kali ini VXR97 yang kita modifikasi jadi mobil overlanding. Jadi sudah di lift kit, ban 35 AT gitu, track bar sudah, ada rooftop tent dari Wetland yang gede, ada roof rack, lampu-lampu tambahan yang sesuai kebutuhan dengan overland. Lampu samping, lampu belakang, terus winch juga kita pasang, lampu LP570 juga kita pasang, jadi dan bar serep sudah ditaruh belakang. Jadi ini adalah salah satu konsep mobil overlanding yang cukup sudah proper gitu. VXR, kenapa R ya? Ada penggemar matic yang senang nggak capek, senang matic. Terus ban AT masih pakai jalan jauh, nyaman. 35 cukup bisa buat masuk ke tempat-tempat off-road gitu. Tendanya yang paling gede, jadi bisa dipakai untuk satu keluarga, 4 orang. Lampu-lampu secukupnya, dan lampunya Pia, keren. LED bar-nya Pia, lampu-lampu sampingnya, ultraflute-nya Pia. Terus roof rack-nya custom-nya Metalcraft karena sudah sangat proper untuk pasang lampu, untuk pasang tenda, untuk beberapa part tambahan sangat proper dan sangat simple. Terus enteng gitu. Kekuatannya sudah terjamin, banyak banget yang pakai. Depan masih tampilan look standar, jadi mobil-mobil ini ke mall kemana, luar kota jauh masih oke. Bumper standar dipotong, kasih winch-nya cukup secukupnya, VR Evo 10. Wireless remote, nggak perlu kabel-kabel masuk ke cabin. Lampu tambahan, kenapa wajib ini untuk VX80 dan dipasang di bawah, karena kadang-kadang lampu utamanya itu kurang terang, jadi ini bisa dinyalain terus tanpa ganggu kendaraan dari depan. Kalau mau lampu jauhnya, pakai LED bar-nya Pia. Ini lumayan tinggi, harganya juga rasional nih, boleh nanya ke Lamban Grids. Jadi paket ini sebenarnya kita bikin, mobil ini kita jual dengan kondisi sudah siap overland dengan proper. Tentunya kenapa kok kita bikin gini, karena jadi murah gitu loh. Kenapa? Karena bundling gitu loh, jual mobil plus jual barang. Barangnya ngambil di Lamban Kirit otomatis, kalau kita belanjanya langsung banyak itu pasti dapat potongan, ngurangin harga. Terus barang-barang standarnya dia, kayak pelek, ban standar, per copotan, shockbreaker copotan, bumper copotan gitu-gitu, itu sudah langsung dipotong, dihargai dan dipotong. Akhirnya mobil dengan spek ini yang sudah jadi gini, harganya lebih proper gitu loh. Contohnya ini kita jual VXR97, kondisi semua sehat dan sudah kita coba, itu 600 juta gitu loh. Ya alhamdulillah langsung ada teman yang minat, dan sudah kita tes semuanya, tinggal pakai aja, gak perlu nunggu shockbreaker, per, lut per, modifikasinya yang lain itu disesuaikan dengan kebutuhan, memang gak perlu repot gitu loh. Jadi konsepnya dapat mobil, kalau teman-teman cari mobil overland, kita akan siapkan dengan mobil yang proper, yang masih bisa dimodifikasi lagi misal perlu, tapi dengan harga yang reasonable gitu loh, dengan harga yang lebih murah daripada beli mobil plus belanja spare part pasang sendiri. Aku jamin lebih mahal gitu. Kalau ini karena sudah paket pasti lebih murah. Kedepan kita siapin kalau enggak 2-3 VX manual, ada, kita punya bahan VX manual bagus-bagus lumayan lah, kita akan setup begini. Semoga awal bulan depan sudah kita bisa iklanin. Jadi teman-teman enak tinggal pasang dan boleh dites, boleh dicoba gitu. Ini mobilnya.
Jadi kawan lamban, ngomongin spek sedikit gitu. Ini untuk springnya itu di upgrade pakai Iron Man yang lift 3 inch, lutnya yang 0-150 kilo. Terus shocknya pakai tough dog yang adjustable. Kenapa adjustable? Karena ini setupnya memang untuk harian dan juga bisa dibawa overland, jadi bisa disesuaikan. Terus kayak track bar pakai tough dog depan belakang yang adjustable, busing-busing semua diganti. Kenapa sih busing tuh wajib diganti? Karena umur. Ini umurnya udah berapa nih? VXR 97 sekarang 2021. 20 tahunan lebih gitu loh. Udah tua gitu. Karet-karetnya kan pasti udah melar, udah rapuh, udah grepes gitu. Jadi perlu diperbarui. Pakai Super Pro. Itu. Terus kalau yang besar-besar lainnya kayak tire hanger pakai Kmar. Kmar Amerika ya. Itu pas. Look-nya tuh pas kalau dipasang di mobil yang buat overland gitu. Tidak terlalu menonjol, bentuknya simple tapi tetap oke. Terus lagi apa ya? Lampu-lampu lah. Lampu-lampu kenapa sih pakai Bia? Ya udah, namanya VX80 tuh kayaknya jodohnya sama Bia deh. Termasuk LP570, driving light-nya gitu kan. Light bar-nya gitu yang 40 inch gitu. Terus tambahan cahaya di kanan kiri yang ultra flood, terus termasuk light bar kecil 9 inch di belakang. Terus yang lainnya apa ya? Sebenarnya itu sih. Kalau dalam ini cuma ada assembly switch yang 8 channel. Ini Agustus masih promo. Oh ya, ngomong-ngomong ini spek ban apa sih yang terpasang? Ini Maxxis Razor kawan lamban. AT, yang AT. Lebar enak, ring 16. Wah. Itu apa ya? Menurutku paling nyaman dibandingkan katalah menggunakan ring 17 ya, apalagi untuk hari-hari kayak gini kan. Ring 16 itu the best lah. Itu. Terus velgnya pakai Evoforce yang gunmetal 16x8. Itu velg kualitasnya oke, harganya murah. Dan lagi ada promo yang warna putih, tapi yang gunmetal enggak di promo karena emang oke sih. Bisa jadi pilihan kawan lamban semua. Tapi ini pertigaan, kalau mau ke workshop pertigaan kasihan ini lapangan. Bentar lagi kita udah mau sampai. Nah, ini interiornya gini lah paling enggak. Mas Kliwon, terima kasih ya, sudah menemaniku mengonten ria. Mas Kliwon ini sebenarnya divisi custom, teman-teman, yang bikin bumper juragannya ini Mas Kliwon nih, bumper, roof rack dan lain sebagainya gitu. Cuma karena lagi butuh ada yang nemenin, Mas Kliwon tarik aja gitu. Ah, kita sampai itu ada JK Short, ini ada JK baru datang dari Jakarta. Gitu. Tuh knalpot V80 PPD. Datang banyak. Ah, tuh. Oke. Okay. Thank you Mas Kliwon. Thank you. Thank you. Ya. Yeah.